Oh, wow. What do you think? What the hell? Oh. Halo, berjumpa lagi bersama saya. Masih di channel yang sama. Oke, ya, pada kesempatan video kali ini kita akan cuma untuk unboxing sesuatu ya. Sesuai dengan judul videonya di atas, itu kita akan unboxing sebuah tripod dan langsung saja kita cari tripodnya. Yuk. Sudah kita dapatkan. Oke, itu dia tripodnya. Oke, jadi kita akan unboxing itu. Sebenarnya di sini juga ada lagi. Nah, itu dia. Oke, jadi saya di sini punya 3 tripod. Sebenarnya ada 6 tripod. Ya, kita akan unboxing. Oke, langsung saja. Oke, ya, langsung saja kita buka. This is tripod. Ya, ini nggak terlalu mahal ya. Hanya 200 ribuan. Jadi langsung aja kita buka dan kita akan lihat seperti apa kualitas dan kondisinya. Right guys, di dalamnya ini udah ada tasnya, jadi jangan khawatir. Selain kardus ada tasnya juga. Dan di sini ada juga plastiknya guys. Right. Ada plastiknya tentunya. Oke, jangan lihat yang berantakan di sini ya. Karena memang kondisi ruangan ini berantakan. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Oke, this is tripod. Lihat. Oke, jadi ini seperti ini guys ya. Not bad. Jadi ini lumayan kuat. Saya kira ini lumayan kuat. Dan juga kita akan coba. Oh, gini bisa diputar guys. Jadi di sini ada untuk memanjangkan lehernya, kita perlu putar bagian ini. Seperti ini. Oke, saya akan buka dulu semua. Oh, wow. Oke, ini tingginya segini. Jadi ini belum di full in tingginya ya. Masih ada satu tingkat lagi di bawah. Jadi ini bisa diputar kan? Kemudian bisa juga dibuka seperti ini. Lalu oke, seperti ini. Dan cukup bagus. Nah, kita akan lihat tripod saya yang dulu. Ini tripod saya yang dulu guys, jadi perbedaannya jauh. Nah, bisa dilihat kalau kita ukur pun tingginya seperti ini gitu kan. Oke. Nah, untuk membukanya ini ada semacam knob di sini yang bisa diputar. Seperti itu. Cuman ini tingginya tidak sama dengan tripod yang ini. Right. Tingginya sama. Ini sudah full dan yang ini belum. Kita akan coba buka. Namun pelan-pelan. Sorry, salah.
Damn. Oke. Seperti ini. Jadi beda jauh, ya. Nah, ini tripod merek Weifeng, ya. Jadi ini beda jauh. Kita akan singkirkan ini. Dan yang ini kita akan lihat di luar seperti apa bahannya, mungkin sama, cuman dia berbeda, ya, masih banyak perbedaan dari yang sebelumnya. Oke. Dan perlu diketahui guys, ya, jadi di sini ini pun bisa kita copot, ya, kalau misalkan ini, oke, ini sama, bisa kita lepas, dan yang ini pun bisa kita lepas, ya. Saya akan coba lepas satu, mana? Jadi ngelepasnya itu perlu ditarik. Nah, seperti ini. Dia bisa dilepas, jadi semuanya ini bisa dilepas. Seperti itu. Untuk memasangnya lagi, tinggal kalian cukup masukkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau, ya. Jika ingin lebih kencang, kalian bisa lem menggunakan lem Alteco atau lem apapun ya yang bisa merekat. Oke, dan keseluruhan ini menurut saya sudah cukup bagi kalian yang masih pemula. Ya, jadi ingin memiliki tripod bagus, kalian nggak perlu beli lagi yang tingginya seperti tadi. Langsung aja belinya yang seperti ini. Ini merek Takara dan ini Weifeng. What the hell? Oh, seperti ini ternyata. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ini jadi kaki-kakinya bisa dilepas untuk memudahkan kalian menyimpannya. Dan yang paling utama itu tripod ini. Ada ini guys, jadi di headnya itu kita bisa buka seperti ini, kemudian kita bisa pasang di sini. Dan oke, satu lagi di sini ada tempat untuk memudahkan kita dalam membawa tripod ini. Jadi seperti ini. Kita akan lihat di luar bagaimana lebih jelasnya. Jadi kalau di sini kurang jelas. Right.